Sahabat gali, sudah menjadi budaya bagi sebagian masyarakat di pedesaan, menggembala domba banyak dilakukan anak-anak sambil bermain mengisi waktu luang mereka. Menggembala adalah pekerjaan tertua di dunia, dan domba ternyata merupakan salah satu hewan pertama yang diternakan dengan cara menggembala. Berdasarkan catatan sejarah, domba ternyata memiliki nilai komersial sebagai hewan ternak sejak 7.000 tahun sebelum Masehi. Sahabat gali, domba ternyata sangat berbeda dengan kambing. Secara fisik, domba memiliki ciri berbulu keriting dan ekornya menjuntai ke bawah. Sementara kambing memiliki bulu yang lurus dan ekornya tegak ke atas. Sedangkan dari perilaku makan, domba biasanya hanya memakan rumput yang pendek dan lembut atau gulma sebagai makanannya. Sementara kambing lebih memilih tumbuhan sebagai makanannya. Terkadang mereka memakan ranting muda dibandingkan rumput. Di Indonesia, domba dikelompokkan menjadi domba ekor tipis, domba ekor gemuk, dan domba priangan atau lebih dikenal dengan nama domba Garut seperti peternakan domba yang akan kita gali berikut ini. Sahabat gali, domba bagi sebagian masyarakat merupakan hewan peliharaan yang diternak secara alamiah atau menggembala seperti biasa. Hal ini dilakukan karena berternak domba dianggap sebagai mata pencarian tambahan. Nah, bagaimana cara berternak domba agar hasilnya lebih menguntungkan? Ikuti penelusuran saya di gali. Sama runtahan aja di etalah dipisahkan sekalian runtahan itu tuh. Selamat pagi Pak. Oh selamat pagi. Maaf ya mengganggu. Perkenalkan saya Maya dari gali. Oh saya Benyamin. Saya ingin menggali lebih jauh bagaimana cara berternak domba Pak. Oh boleh bisa ayo. Ya Bapak bisa membantu saya? Bisa ayo kita lihat keliling ini kita lihat-lihat bagaimana cara pemeliharaan domba di tempat kami. Yuk mari kita. Sahabat gali. Sebelum memulai usaha peternakan domba, sebaiknya kita memilih lokasi yang tepat dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Idealnya, jarak antara lokasi peternakan dan perumahan berjarak minimal 25 meter. Hal ini untuk menghindari polusi udara dan juga tidak tercemar oleh limbah kotoran ternak. Kandang domba terdiri dari dua tipe, yaitu tipe panggung dan tipe lemprak. Dan yang akan kita gali adalah kandang domba tipe panggung. Ini kita kandang pengembang biakan. Sahabat gali, kandang idealnya dibuat menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsinya. Pertama, kandang induk berukuran minimal 1,5 x 1,5 meter persegi. Kandang petenih atau tempat domba digemukan untuk satu ekornya membutuhkan luas kandang 1 x 1 meter persegi. Kandang yang kedua yaitu kandang induk dan anaknya, yaitu kandang tempat menyusui anak domba dan induknya selama 3 bulan. Dengan jarak minimal 1,5 x 1 meter persegi. Dan kandang yang terakhir yaitu kandang untuk pejantan yang berukuran 1,2 x 1 meter persegi untuk tiap ekornya.
Sahabat Gali, kandang domba idealnya harus kuat agar bisa dipakai dalam waktu yang lama, serta memiliki ventilasi udara dan penyinaran cahaya matahari yang cukup. Selain itu, kandang harus tetap bersih dan kering, serta lantainya tidak licin. Terus Pak, ciri-ciri bibit yang baik untuk domba itu seperti apa ya Pak? Ciri-ciri yang baik untuk domba itu yang pertama bukan hasil dari perkawinan sedarah atau bahasa ininya inbreeding namanya. Inbreeding. Inbreeding itu perkawinan sedarah itu tidak boleh. Jadi bibit yang baik itu bukan dihasilkan dari perkawinan sedarah. Sahabat Gali, domba yang baik untuk dijadikan bibit dan calon induk harus memiliki syarat, yaitu untuk pejantan harus berumur 1,5 sampai dengan 2 tahun, sehat, badan normal, dan dari keturunan induk yang melahirkan 2 ekor anak atau lebih. Selain itu, secara fisik pejantan yang baik biasanya memiliki tonjolan tulang pada kaki besar dan mempunyai testis atau buah zakar yang sama besar dan simetris. Sedangkan untuk calon induk yang baik harus berumur 1,5 sampai dengan 2 tahun, tidak cacat, memiliki perut normal, bulu halus, roman muka yang baik dan memiliki nafsu kawin yang besar serta ekor normal. Untuk menghasilkan domba yang bagus, sebaiknya tidak mengawinkan domba dari satu garis keturunan. Itu yang hamil-hamil muda semua. Nah, kalau yang hamil udah tua, yang ini. Domba betina itu hamil pertamanya pada umur berapa, Pak? Jadi siap hamil itu, kalau di domba, itu ya, awal birahi itu 6 bulan udah birahi. Sahabat Gali, untuk mengawinkan domba betina dan pejantan dilakukan dengan cara menempatkan mereka pada satu kandang khusus selama betina pada masa birahi. Walaupun pada umur 6 bulan sudah birahi, sebaiknya domba dikawinkan sesudah birahi kedua atau pada umur 8 bulan. Dan untuk masa birahi selanjutnya akan datang 17 hari kemudian. Untuk pejantan biasanya dapat mengawini 5 ekor betina. Selama masa kebuntingan, domba betina harus mendapatkan makanan yang cukup dan kandang harus dalam kondisi bersih. Tambahan makanan juga harus diberikan dalam porsi 2 kali lipat dari biasanya. Proses kebuntingan domba biasanya berlangsung selama 5 bulan atau 150 hari. Dan jika induk mulai sering terlihat gelisah, perutnya mulai menurun dan ambing susu membesar, maka domba betina telah mendekati masa kelahiran. Sahabat Gali, sangat lucu ya anak domba ini. Nah, induk domba biasanya melahirkan hingga 3 ekor anak. Sahabat Gali pasti penasaran bagaimana cara pemeliharaan anak domba hingga ia besar nanti. Ikuti saya di Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Thank you.
perawatannya nih Pak, ada perawatan khusus nggak untuk induk domba yang baru melahirkan dan untuk anaknya perawatannya ada khusus nggak? Perawatan kalau untuk anak karena alami di sini tidak begitu ada ya. Kalau toh misalnya ada kotoran yang nempel di pantat, itu biasanya dikasih minyak. Minyak. Aha, minyak kelapa. Minyak kelapa agar dia tuh jatuh kotorannya tidak mampet di duburnya. Sahabat Gali, anak domba atau cempek yang belum lama lahir sebaiknya diberi minyak kelapa pada bagian anusnya agar mempermudah ketika buang air besar. Karena jika anak domba susah buang air besar akan sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Hingga berumur 3 bulan, anak domba dibiarkan menyusu pada induknya. Selama proses menyusui, induk domba diberi makanan tambahan yang banyak mengandung mineral. Makanan tambahan juga bisa dicampur dengan vitamin mineral premix di dalamnya. Ini dilakukan untuk menambah air susu yang dibutuhkan anak domba. Sahabat Gali, untuk mencegah serangan penyakit pada domba, hendaknya diberi vaksinasi serta pemberian vitamin yang cukup. Dan untuk menghemat biaya, vaksin hendaknya tidak diberikan pada anak domba yang masih menyusui. Karena dari air susu induknya telah terdapat kekebalan tubuh secara alamiah. Ini apa, Pak? Ini ampas tahu. Ampas tahu makanan dombanya ya? Iya, makanan tambahan domba. Ampas tahu ini untuk 2 ekor domba. Nah, ini udah dicampur dengan vitamin mineral premix tadi. Jadi ampas tahunya udah dicampur dengan mineral premix. Sahabat Gali, untuk mendapatkan domba yang sehat dan gemuk, sebaiknya diberi pakan yang cukup dan mengandung protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan pemberian air yang bersih. Bahan pakan tersebut bisa diperoleh dari golongan rumput-rumputan, kacang-kacangan, serta ampas tahu sebagai pengganti konsentrat. Pemberian pakan sendiri dilakukan tiap hari secara rutin sebanyak 3 kali dalam sehari. Pada pagi, siang, dan sore hari. Sahabat Gali, agar domba peliharaan kita tetap sehat dan tumbuh besar dengan baik, diperlukan proses pemeliharaan yang baik. Nah, proses apa sajakah itu? Mari kita gali dengan narasumber kita. Tetap digali. Ini namanya proses apa, Pak? Ini proses pensuburan. Selain pemberian pakan dan vitamin, agar ternak domba tetap sehat dan terhindar dari serangan penyakit, maka kita harus rutin menjaga kebersihan baik kandang maupun merawat ternak domba itu sendiri. Perawatan yang harus dilakukan terhadap domba diantaranya mencukur bulu minimal 3 bulan sekali, serta memotong kukunya yang dilakukan secara bersamaan. Dimandikan 2 kali dalam seminggu. Wah, ternyata setelah dimandikan, domba ini terlihat sangat bersih. Untuk menjaga kebersihan kandang, sebaiknya kandang dibersihkan dari kotoran setiap hari dan hindari penyiraman jika tidak terlalu diperlukan. Karena penyiraman dengan air dapat menyebabkan kandang menjadi lembab serta cepat merusak kayu. Kalau kambing cacingan, kita beri obat cacing. Ciri-ciri domba yang cacingan itu seperti apa, Pak? Ciri-ciri domba cacingan itu makanan sama dengan porsi yang lain, makan terus gitu, tapi pertumbuhan dagingnya tidak ada. Jadi karena yang gemuknya itu cacingnya, bukan dombanya. Sahabat Gali, namun jika domba terlanjur terkena penyakit, misalkan penyakit cacing usus dan hati,
Maka mengobatinya dapat dilakukan dengan cara meminumkan albendazole atau obat cacing. Ini udah masa-masa panen ini. Wah, ini besar ya, ini Pak ya, udah bisa dipanen udah besar, ya. Udah bisa dipanen. Iya. Nah, yang sudah siap panen ini dikirim ke mana, Pak? Ini yang sudah siap nanti kita kirim ke rumah potong hewan. Kalau gitu saya pamit ya, Pak ya. Mangga, silakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, atas informasinya, sama-sama. Semoga bermanfaat bagi sahabat gali di rumah. Amin. Silakan, Pak. Misi, Pak. Mbak, silakan. Di Indonesia, domba biasanya lebih banyak dimanfaatkan daging, kulit, lemak, jeroan, serta tulangnya untuk dikonsumsi. Dan idealnya domba kita panen saat berumur di atas 1 tahun atau domba telah mulai produktif. Untuk memudahkan pemasaran domba pada saat panen, bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan tempat pemotongan hewan yang memang telah memiliki sertifikasi serta izin penjualan daging domba. Atau jika musim panen raya atau lebaran haji, kita dapat menjualnya secara langsung ke konsumen dengan jual per ekor. Sementara pada hari biasa, domba kita jual dagingnya saja. Selain menjual domba untuk konsumsi, ternyata domba juga dapat dijual pada orang-orang tertentu karena keunikannya yang khas. Bahkan harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Dan ternyata domba untuk konsumsi pun memiliki keuntungan yang sangat besar, apalagi jika dijual pada musim panen raya atau lebaran haji. Keuntungannya bisa mencapai 500.000 sampai dengan 600.000 per ekornya. Pedagang mendapat keuntungan penjualan daging sebesar Rp200.000 per ekor. Misalkan domba kita sebanyak 100 ekor, bayangkan saja keuntungannya sahabat gali. Sahabat gali, jika hendak melakukan pemotongan domba, maka hal yang sebaiknya dilakukan adalah domba harus diistirahatkan. Pemotongan dilakukan dengan cara cepat agar mengurangi rasa sakit pada domba.
Mengerit rumput dari lapangan untuk domba sebaiknya setelah rumput kering dari embun oleh sinar matahari sehingga sudah bersih dari telur cacing. Kita lebih baik dari sekedar manusia biasa. Merawat dan mencintai hewan bukan berarti merendahkan diri kita sebagai manusia, tapi justru menunjukkan kita adalah manusia yang lebih baik dan lebih peduli dengan sesama makhluk Tuhan.